Semua sobat, kembali lagi dengan Bang Boban. Kali ini saya akan berikan kalian cara gampang dan cepat bikin Joy Astro bintang 3 memakai Angela skill 3. Ini mumpung lagi OP-OP-nya Joy ini ya. Jadi kita gas betul, jangan kasih kendor. Aduh, Kagura diambil lagi di sini. Kita ambil Selena saja dan berharap nanti sini kita rubah Selena bisa jadi Kagura, karena bisa jadi antara dua hero nih. Kalau nggak Kagura, Estes. Nanti kita lihat dulu ya, bos akan jelaskan kenapa bisa begitu. Ayo Kagura please. Aduh, jadi Estes. Karena di sinergi mage itu hero gold 3 ada 3 hero. Yang pertama Kagura, yang pertama Selena, terus yang kedua Selena, yang ketiga adalah Estes. Jadi 3 hero ini ketika kalian rubah itu nanti dia akan muter. Dia akan muter ya, dia nggak akan langsung jadi hero tersebut begitu loh. Memang sih ada hero yang ketika kita rubah itu langsung jadi. Contohnya kayak di hero Kadia ya, kayak Wanwan, Luigi ya, itu paling enak tuh. Kalau kalian mau bikin Wanwan cepat bintang 3, kalian kumpulkan Luigi. Karena Luigi bintang 2 dirubah akan menjadi Wanwan bintang 2, Luigi bintang 3 akan menjadi Wanwan bintang 3 gitu loh. Cuma di sini saya akan fokuskan penjelasannya mengenai assassin ya. Kalau saya jelaskan semuanya itu banyak sekali, malah kalian bingung. Jadi persinergi dulu. Ini kan saya itu kan umumnya ke arah assassin, jadi saya akan jelaskan assassin dulu. Nah di sini kalau kalian mau bikin Karina cepat bintang 3 ya untuk hero gold 1, kalian kumpulkan Vel. Kenapa harus Vel? Karena di sinergi Immortal itu Vel sama Karina gold 1 cuma 2 hero. Begitupun sebaliknya, kalau kalian mau bikin Vel cepat bintang 3, kalian kumpulkan Karina. Karena kalau dua hero ini dirubah, ya pasti bolak-balik Karina, Vel, Vel, Karina, gitu saja, oke? Okay? Nah untuk hero gold 2 nih, kalau kalian mau bikin Amon cepat bintang 3, kalian kumpulkan Lolita. Karena di Quartermaster, Amon sama Lolita ini hero gold 2 ya. Jadi cuma dua hero saja. Kalau kalian rubah Lolita akan jadi Amon berdasarkan bintang ya. Bintang 1 jadi bintang 1, bintang 2 jadi bintang 2, bintang 3 akan jadi bintang 3 gitu loh. Nah, kalau kalian rubah Lolita jadi Amon, kalau kalian rubah Amon jadi Lolita. Berdasarkan bintang itu maksudnya kayak Amon bintang 1 jadi kayak Lolita bintang 1 dirubah jadi Amon bintang 1. Lolita bintang 2 akan jadi Amon bintang 2. Lolita bintang 3 akan jadi Amon bintang 3 gitu loh. Nah, kalau untuk hero gold 3 assassin di sini ya, hero gold 3 assassin ini enggak ada ya, Lance. Lance ini enggak ada. Soalnya kalau di assassin enggak ada hero gold 3. Di Astro Power juga enggak ada hero gold 3. Jadi kalian kalau mau rubah hero itu kalian perhatikan nanti, walaupun di sinergi lainnya kalian perhatikan di dua sinergi gitu loh. Cuma jangan nanti kalian bingung, nanti fokus di game yang saya mainkan nih, dengan sinergi assassin dulu. Tadi kan request aja bang Angela skill 3, kombonya ini dan saya akan jelaskan lagi gitu biar tertata rapi. Ah, hero gold 4 ini yang paling inti nih. Di hero gold 4 ini ada untuk assassinnya yang hero goldnya sama nih. Untuk assassin itu kan ada Hayabusa hero nya goldnya 4, terus Joy hero gold 4, terus sama Fanny hero gold 4. Jadi kalau kalian mau bikin Joy ini ya, soalnya kan saya sudah siapkan trik khusus nih biar nanti ketika kalian rubah Hayabusa atau kalian rubah Fanny itu jadinya Joy, oke? Dia nggak acak. Saya sudah siapkan dia punya trik, nanti kalian tinggal ikuti saja. Karena kalau kalian rubah Hayabusa itu belum tentu 100% jadi Joy, bisa jadi Fanny. Dan kalian ketika jadi Fanny kalian rubah belum tentu juga jadi Joy, bisa jadi juga nanti dia baliknya jadi Hayabusa. Gitu loh, makanya nanti kalian jangan skip, nanti saya akan jelaskan di gameplay ini ya biar lebih enak. Untuk hero gold 5 enggak ya sudah. Jadi kita bahas assassin dulu, assassin. Untuk gameplay kali ini adalah assassin. Nanti kalian request aja. Atau mungkin nanti kalian tanya kan, "Bang, kalau mau bikin, mungkin kayak mau bikin seperti Valentina bintang 3 cepat pakai apa? Mau harus kumpulkan hero apa atau enggak?" Cuma kayak Lemur atau yang lainnya, nanti kalian tanya saja, saya akan jawab. Ada Joy di sini. Lumayan lah, mudah-mudahan lepas Joy-nya ya. Jadi kita bisa ngegas di awal nih. Oke.
dikasih joy. Langkah berikut kalian harus main agresif. Angela 3 di sini harus agresif karena hipernya adalah joy. Joy itu di slot 8, hero gold 4. Jadi kita harus cepat ke level 8 atau enggak slot 8. Jadi ratakan bintang 2 saja, ratakan bintang 2 saja. Tetapi kalau seandainya bisa bintang 3 juga enggak apa-apa. Kalian ratakan bintang 2 saja. Dan saya juga enggak terlalu fokus ke Karina bintang 3. Kalau seandainya respon dari filenya bagus ya kita bikin dengan sama Karinanya. Kalau enggak ya jangan. Kalau masalah damage sih sudah oke ya, ada Joy di sini. Soalnya Zac-nya ini blessing-nya summoner loh, tapi enggak apa-apa lah. Buat kayak nambah pundi-pundi god lah. Untuk sementara amannya. Untuk sementara di sini aman, di carry dengan siapa Joy-nya lah. Sementara aman, tentram dan damai. Oke, 25 goldnya ya. Goldnya 25 ini. Nah, sini ya. Belum nih, soalnya kan Angela skill 3 ini dia memakai 3 cooldown ya. Yang pertama sih sebenarnya tuh kalau enggak kena nerf, sebenarnya kan sudah kena nerf. Sebelum kena nerf itu setiap match-nya kalian bisa rubah hero. Cuma tuh saya kan cooldown 1, cuma di setiap match itu bisa dirubah. Cuma ya gak apa-apa sih, kalau cooldown 3 begini masih worth ya, masih oke lah, masih aman. Mudah-mudahan jangan di nerf lagi. Nanti ketika skillnya aktif di sini kita rubah ininya, kita rubah filenya jadi Karina ya. Nah sabar, sabar dulu. Oke, untuk sementara gameplaynya aman, darah masih oke ya. Sini darah masih bertengger 100, asik. Masih berapi-api ya, masih membara di sini. Ibaratnya masih panas-panasnya lah. Asik terus. Level 5 kita nabung nanti sini setelah jungler di sini ya. Kita up ke level 6. Setelah jungler. Wah, ada unlimited expansion, ada senpak ya, sending pack ya, ada sending pack di sini. Kayaknya yang tengah aja lah, yang 25 gold nih. Karena itu adalah saya punya run favorit. Di atas juga bagus kalau main agresif, cuma namanya 25 gold tuh nggak bisa nolak. Oke, karena sudah bintang 2, kita rubah dulu filenya langsung bintang 3, betul kan? Itulah enaknya di sini. Ada Lolita di sini. Ya kalau seandainya nanti di sini dia punya apa untuk amonya dia bisa responnya bagus ya kita bikin bintang 3. Cuma enggak ya. Ini pokoknya setelah ini kan nanti level 6 bla bro. Kalau seandainya bisa kita dua kali upgrade. Ada Blood Wings. Oke. 200 magic power di sini. Untuk damage awalnya sudah enak lah. 200 magic power ya. Lolita lagi. Rp60.32. Kita up saja ya, dua kali up langsung 28 kok. Masih 28. Oke. Kita ambil Puri 5 ya, soalnya belum ada Puri 5. Takutnya ketemu hero-hero yang dia punya stun itu menjengkelkan. Begini nabung ya, kita sudah nabung, maksudnya sudah enak nih. Kadang-kadang kan bisa dapat Fanny, bisa dapat Hayabusa. Sudah oke nih ya. Nanti kita nabung lagi, sudah siap kita up ke slot 8. Slot level 8 baru nanti kita nabung lagi, baru mulai fokus cari hero Fanny sama Hayabusa sama Joy. 3 hero ini kita fokuskan. Ayo Joy, tunjukkan eksistensimu. Darah masih 100 ini karena apa? Joy efek. Joy efek di pet boss pertama efek. Oke, tinggal kita kumpulkan hero-hero astro saja karena di slot 8 itu kan sudah bisa kebentuk ya. 6 astro, 6 assassin. Slot 9 sih kayaknya. Tergantung blessing. Jadi kita reset saja lah blessingan dari Zac. Saya sudah reset deh. Saya lupa lagi. Nanti kita reset blessingan. Kalau ada blessingan yang nggak pas. Gini aja dulu.
satu lagi selain ini skillnya aktif. Fanny Hayabusa lah. Minimal Fanny Hayabusa dulu lah. Tapi kayaknya belum mau ya di situ. Deh. Di sini ketemu musuh yang memakai Fanny 3 skill sudah aktif, cepat sekali dia. Itulah enaknya Fanny 3 kalau kalian punya skill tuh sudah aktif ketika hitungannya masih early ke mid. Sudah sip. Ya ini nih, jadi galak begini nih. Oke, ada Ode di sini, mudah-mudahan blessing. Oke, blessing. Mudah-mudahan blessing Astro ya. Terus blessing Astro. Blessing Astro bagus nih. Yah, makin nanti. Nanti kita berjual ya. Nah, sini lihat kalian caranya ini. Kalian tukar-tukar begini. Nah, begini seperti ini yang saya lakukan. Habis itu baru kalian rubah. Langsung jadi joy kan. Jadi kalian bisa pakai teori yang saya pakai ini ya. Karena kalau seandainya kalau kalian nggak pakai begini, nanti kalian rubah itu bisa jadinya kayak Hayabusa, jadi joinnya itu agak lambat. Jadi nanti kalau ketika kalian dapat kayak Hayabusa, kalian bikin lagi kayak yang saya lakukan tadi. Pokoknya tukar-tukar sama joinnya. Inilah trik simple biar nanti kalian cepat bikin joy bintang 3 biar joinnya bisa lebih galak. Nanti tunggu-tunggu, nanti ketika skillnya aktif kita bikin lagi seperti itu. Jangan sampai kalian pikir kebetulan kan, nanti kita bikin lagi. Ini sebenarnya joinnya kalau sudah bintang 3 juga pas nilai late gamenya, saya masih khawatir kalau belum dapat apa winter. Ingat, meta sekarang adalah wajib winter. Meta sekarang wajib winter, ingat ya. Karena untuk masalah damage sih, semua sinergi ya, itu burstnya itu nggak main-main loh. aduh. Oke, ada Joy lagi di sini. Glowing lepas, saya ambil glowing nih. Diambil, sudah nggak ada yang meyakinkan dia punya item ya. Molina nggak juga sih. Kita ambil Joy saja langsung bintang 2. Nah, langsung bintang 2 di Shinjo-nya, siap mengganas ya, siap meratakan, siap menghancurkan land of down di Magi Chase ini. Siap membuat musuh menjadi ketar ketir ketar tambah ketir jadinya ketir ketar. Sabar, ini masih slot 7 ya. Jadi kalau slot 7 begini, daripada kalian all in sampai dari 40 ke 20 sia-sia, mendingan kalian nahan dulu, nahan kalian punya emosional up ke level 8 baru kalian nanti all in-nya lagi dari 40 gitu loh. Jangan di slot 7, nanti kalian rugi lah. Bisa kalau sana kayak kepepet. Sudah enak ini ya. Tinggal winternya saja nih. Walaupun kita nggak pakai glowing one nggak masalah, sudah ada broad wings ya. Tapi ini memang harus wajib winter. Nyantai dulu, ngopi dulu. Yang mau ngopi, yang mau nyantai. Yang mau ngopinya ambil santai ya, lebih nikmat lagi. Langsung kita up saja sini. Kalau lama-lama, kita jual. Sabar. 16. Jual Odette, soalnya kita mau reset basingnya. Jangan. Kita jual Alpha saja di sini lah. Gini ya. Nanti kalau seandainya kalah, kita jual Lolita saja. Kalau enggak, jual Amon. Ah, nggak masalah sini. Pokoknya mau yang tebal-tebal seperti biasa ya. Mau yang sakit-sakit sini. Karena saya punya Joy apa? Lebih sakit lagi. Oke, harusnya aman sini. Pokoknya kalau Joy sekali nyanyi, darah musuh pokoknya auto nyanyi lagi. Auto sekarat. Oke, jebol. Nggak lucu loh. Oh, aman ya. Harusnya aman. Langsung.
langsung pulang di sini. Run bagus kah dikasih run? Oh, aduh, tag budget enggak. Aduh, itu juga tiga. Mesti fusion sajalah. Takutnya saya reset lagi tiranya enggak bagus lagi. Jadi mesti fusion juga boleh. Jadi ketika nanti join juga akan cepat ulti karena basic attack-nya akan lebih cepat dia. Akan mendapatkan tambahan 10% mana. Nah, seperti biasa. Nah, jadi join lagi kan? Mau pakai teori yang sama di sini jadi join lagi. Kalau masih merasa kebetulan, nanti kita coba lagi ke tiga kalinya, oke? Sudah dua kali nih ya, pakai trik yang sama, nukar-nukar-nukar jadi joy. Oke, ada constraint di situ. Ada joy lagi nih. Hayabusa kemana gak pernah muncul. Ada Fanny lagi. Sabar di sini kita fokuskan pokoknya Hero Gold 4 ini. Fanny sama Hayabusa nih. Fanny sama Hayabusa dulu kita jual aja lah. Oke gini. Langsung lengkap ya 6 Astro ya. Biar jauhnya lebih galak lah. Biar lebih ganas joinnya. Bus 3 Mage. Aman ya, aman. Aman, oke. Pulang langsung. Oh, belum ya. Belum di situ ada Fanny. 2 cooldown lagi ya, 2 cooldown. Panen lagi. Aduh, bikin pusing, bikin pusing. Sisakan satu order saja. Unox. Oke, Joy lagi. Boleh. Blessing apa tuh Joy? Oh, Joy-nya Blessing Assassin. Joy-nya Blessing Assassin, bagus ya. Aduh, terlambat lagi saya mau double Joy. Harusnya aman ya, harusnya masih tetap aman nih. Ketemu Lunox Mage nih. Bisa nggak? Aman ya. Masih tetap aman. Oke, Joy Hayabusa boleh. Joy lagi. Lancelot. Kita rubah lagi ya, pakai cara yang sama. Set, baru kita arahkan skillnya. Joy. Fanny. Gak apa-apa ya, dua kali ini berhasil Joy terus habis ini. Boleh kita coba lagi nanti. Oh, kayaknya memang harus di Fanny ya. Tadi itu mendingan Fanny saja sih. Kayaknya teror itu paling cocok buat Fanny saja kayaknya. Itu kan dua kali kan Fanny terus. Ketika saya rubah ke Hayabusa, jadinya Fanny. Iya sih. Saya sarankan kalau kalian memakai teori yang saya pakai tadi itu, pakainya ke arah Fanny saja ya, hero-nya. Itu kalau Fanny itu pasti tuh, langsung join-nya bintang 3. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Aduh, buku elek glowing man, bikin bingung di sini, bikin bingung.
buku Elie, kita ambil Elie saja lah. Kita bikin Joy Elie, Joy Elie. Ini Joy-nya sedikit lagi nih. Dua lagi Joy bintang tiga. Sabar, sabar, sabar Joy-nya. Ini Joy-nya kok belum bintang tiga ya. Nanti kita, mudah-mudahan sih dapat cloning. Dapat cloning kita butuh satu Joy saja langsung aman nih. Aman, tentram dan damai. Oke, Joy masuk di sini, dua Joy. Masa nggak bisa ini? Ketemunya combo Mars main di sini ya. Harusnya aman sih. Tapi yang penting amankan belakang-belakang dulu tuh. Amankan Mia-nya. Aduh, Mia-nya nggak kesentuh lagi. Oke, Mia-nya sentuh. Aman ya. Nggak akan ngaruh di situ, nggak akan ngaruh sama sekali. Nah. Siapa tahu lanjutnya bisa bintang 3. Ada Sun, ada Akadaya, ada Lunox. Kayaknya bisa Lunox bintang 3 nih. Lunox bintang 3, Joy bintang 3. Siapa nanti Haya sama Fanny bintang 3. Lebih ngeri lagi ya. Coba kita bikin-bikin dulu ya. Ada satu Joy sudah muncul. Coba ini kita mainkan 6 assassin dengan astronya nggak lengkap ya, dengan 3 astro. Oke, Joy masuk ulti. Oke, beres rata ya, rata-rata. Masa nggak kuat sih? Aduh, nggak kuat dong. Aduh, nggak kuat di sini. Ini karena efek ya, nggak ada winter nih. Memang Joy-nya harus bintang 3 sih, sudah nggak bisa ini. Sebenarnya itu bisa, cuma ketika misalnya ada winter, beda cerita sih. Please ya, dapat cloning, please. Satu cloning, langsung kita nge-cloning Joy-nya. Oke, Joy. Kita terakhir di Hayabusa. Bener kan? Kalau di Hayabusa jadinya Fanny loh. Ya, dua kali saya coba di Fanny, jadinya Joy. Terus pakai teori yang ini ya, dua kali saya coba di Hayabusa, saya coba di Hayabusa, jadinya Fanny bukan jadi Joy. Berarti kalau kalian mau bikin hiper Joy bintang 3 cepat, kalian harus pakai cara ini. Arahkan hero-nya ke, harusnya hero-nya Fanny. Kalau kalian mau bikin Fanny bintang 3 cepat, arahkan, berarti pakai teori ini, arahkan skill-nya ke Hayabusa. Kalau bikin Hayabusa bintang 3 cepat, berarti arahkan skill-nya kemana? Belum, saya belum coba. Sabar juga, sabar. Oke, kita main-main teori saja di sini. Oke, Lunox boleh. Ada Mino boleh. Joy satu lah, please. Oke, beres ya. Joy-nya beres di sini. Joy bintang 3 dengan sangat cepat ya. Dengan sangat cepat dan akurat di sini. Sudah ada winter. Sudah mantap nih. Ini namanya, ini namanya item yang saya inginkan ini. Ada winter, ada constraint, satu lagi sudah ada. Sudah ada ini blood twist. Cuma blood twistnya jangan kita taruh dulu. Kita pakaikan Ele. Kalau memang Ele damage-nya kayak, maksudnya kalau kita pakai Ele no damage, kita harus tambahkan blood twist. Kita ganti Ele sajalah. Kalau enggak kita ganti constraint. Lah. Lu. Aduh, ketemu combo sama lagi. Dia juga di sini main combo sama 6 Astro 6 Assassin. Aduh, combo sama nih. Jadi untung saya pakai jelas skill 3, kalau enggak Joy-nya setengah mati nih. Kita jual Odette, Lunox, basic lagi. Soalnya kan baru satu ya basicnya. Kayaknya kita kasih inilah, kita fokuskan Joy-nya, kita nggak jalan pasang Ele lah. Harus pakai Bloodwing sih, kayaknya biar sakit. Oke,
kita main 6 astro 5 assassin dulu. Coba kita lihat di sini gimana kira-kira damage-nya. Memang sih harus blood wings, astronya harus lengkap di sini. Kan pedis kan? Pedis enggak tuh Joy? Memang harus seperti itu. Jangan dibikin setengah-setengah itu astro powernya. Amannya harusnya aman. Amannya. Ini musuhnya main CO2 ya. Wah, kayaknya sih panjang ini. CO2 sedangkan dia punya hipernya sih kayaknya enggak. Kayaknya sih dia enggak hiper join. Ini hipernya kayak ke arah Hayabusa dia. Soalnya Hayabusanya masih banyak ya. Kalau mau kejo juga rada susah, soalnya saya punya Joy bintang 3. Mungkin dia bisa kejo bintang 2. Aduh, satu assassin dong. Ini saya mau rubah gimana coba? Soalnya kalau mau dirubah rugi juga ini. Iya kan? Mendingan nanti ketika sudah bintang 2 ini kan rubah Hai bintang 1 juga sudah nanggung kan? Rubah Fani bintang 1 juga nanggung. Nah, tunggu bintang 2 baru kita rubah aja lah. Sini. Ini sudah beda cerita ini ya. Ini sudah lengkap 6 astro nih. Hayabusa deh, hiper Hayastro. Dia hiper Hayastro. Wah, ini kayaknya gamenya panjang nih. Karena kalau seandainya tinggal satu-satu, pasti tinggal juga sama Hayabusanya. Terus komendernya kurang naik lagi. Kita ambil kapasitas, jadi kita bisa main ke arah 6 astro, 6 assassin. Kenapa saya nggak ambil glowing one? Karena dengan damage dari bloodwing saja sudah pedis ya. Kayak Fanny, Hayabusa. Susah sih, soalnya musuh juga main combo sama nih. Aduh, gak keluar kan saya bilang apa. Di sini juga, ini tinggal kurang satu ini. Aduh. Lunoxnya kurang satu nih. Kurang satu ini Lunox. Aduh, ini gimana nih. Serba salah ini. Soalnya gocha cuma 2. Apa kita jual Lunox ya? Jual Lunox ekstrim gak kira-kira? Oke, Joy masuk di sini aman, harusnya oke. Hayabusanya bisa diatasi. Aduh, Fanny-nya gesek-gesek lagi. Aduh. Kejar Joy. Fanny kejar Fanny tuh. Enggak ketangkap. Oke, selesai. Akadamino lagi di situ. Aduh, ini goldnya ini loh, 10 lebih terus loh. Ini harusnya sudah bisa 2 kali aktif ini skillnya. Cuma gimana kondisi dan situasi sudah memungkinkan. Apa kita jual Lunox saja ya? Tapi Lunox kurang satu. Tapi ini demi kepentingan ini. Demi kepentingan skill dari Ejra skill 3. Aduh. Ini gimana ceritanya? Oke, Joy culik belakang dulu, amankan belakang. Gornya Joy. Masuk, selesai. Oke, belakang Joy, mantap. Joynya dengar loh saya instruksi. Aduh, ke situ lagi dia. Yang penting kan aja. Lagi situ. Oke, selesai ya. Sini, busnya tinggal satu kali lagi tuh. Ini gimana? Lunoxnya kurang satu. Oke, ada Fanny di sini. Fanny. Lunox kurang satu, Haya juga kurang satu. Wih, seru kok sampai lihat game gini. Apakah bisa terjadi sampai di lore kedua? Kayaknya sih bisa sih, soalnya Hayanya musuhnya juga ngeri tuh. Semakin panjang gameplay, semakin seru ya.
sabar ya, jangan buru-buru. Jangan buru-buru di sini. Slow aja. Sabar, sabar, sabar. Ada Demon Hunter, ada buku, ada Winter. Oke, sip ya. Item divisal, ini ada blessing apa tuh? Blessing assassin nih. Hayabusa please, Haya. Haya. Aduh, ayolah Haya. Hayabusa please. Tapi ini mana sih nih? Vanilla lagi. Oke, Hayabusa. Kita nggak usah pakai teori ya, kita rubah langsung jadi joy. Kalau nggak pakai teori jadi joy ya, nggak pakai teori yang saya pakai pertama-tama itu jadinya joy. Sudah di sini joy sudah bintang 3, sudah nggak mikir nih mau jadi joy mau jadi vaniter serah ya, yang penting joynya sudah bintang 3. Siapa tahu dia bisa double joy kan. Siapa tahu dia bisa double joy, dua joy. Ngeri, sudah ngeri, ngeri. Selesai sudah. Selesai, selesai. Kalau begini tinggal santai saja. Kita cari Fanny Hayabusa lagi, kita rubah-rubah lagi. Ada Gor enggak? Ada Lunox. Lunox lagi. Haya bintangnya sudah bintang 3. Wah, wah, wah. Haya Astro bintang 3 VS Joy Astro bintang 3. Dua hyper yang lagi overpower di meta sekarang ini, dengan mewakili sinerginya masing-masing. Mystic Astro melawan Natur, Miss Natur Assassin. Mystic Assassin melawan Natur Assassin ya. Dia punya sinergi. Sama-sama ada Winter lagi. Ini pokoknya pecahkan bikin Haya Winter duluan ini intinya kalau begini nih. Kan? Kalau sudah sama-sama Winter seperti ini, sama-sama kuat, ini kita punya cara, kita punya trik bagaimana supaya hipernya dia tuh, dia punya Winter pecah duluan. Oke, Lunox panik. Fanny-nya sudah bintang 3 di sini. Duet Fanny bintang 3 ya. Fanny bintang 3, Joy bintang 3. Harusnya nggak terbendung sih. Harusnya nggak terbendung di sini. Harusnya aman-aman saja. Ayo pecahkan tuh. Joy ulti, incer Hayabusanya. Kasih dia punya Winter, pecah duluan. Aduh. Saya punya Joy pecah, saya punya Fanny yang pecah duluan winternya. Ulti, aduh kena lagi ya. Sama darah sekarat lagi. Darah sekarat loh. Kita ambil Ele aja ya. Persini Ele nya sudah aktif. Ele nya sudah aktif. Skillnya juga sudah aktif. Coba kita rubah di sini. Coba tes Fanny kita rubah. Dapat apa nih? Oh, Hayabusa. Dapat Hayabusa, Haya Elementalis, oke. Haya Elementalis Joy Astro Power melawan Haya bintang 3 Astro Power memakai Cho skill 2. Ini kayaknya panjang urusan ini. Ini sudah mau sampai di lore lagi nih. Sudah mau masuk di lore kedua. Oke, pecahkan di situ dia punya Winter. Aduh, nggak usah ngeframe lah. Uh.
Uti. Langsung ya di situ damage-nya berasa. Fanny. Sudah susah sih Fanny ini. Oke Lunox, kayaknya bisa bintang 3 nih Lunox. Pokoknya kalau lagi begini kita bisa pegang Winter 2, 3, 4 itu sudah enak sudah. Winter paling inti, Winter Immortal, tapi paling bagus sih Winter. Ayo pecahkan dulu itu ya, pecahkan Winternya Hayabusa. Ngeri. Sampai di lore kedua di sini sangat seru sekali pertarungan antara Astro Assassin melawan Astro Assassin dengan Hyper Hayabusa di pihak musuh dan Hyper Hayabusa Joy di pihak saya sendiri. Ini kan abis ini kan skillnya aktif. Saya akan rubah lagi. Saya mau bikin Hyper 2 Joy nih. Saya mau bikin Hyper 2 Joy. Belum perlu 3 Joy dengan yang Joy bintang 2 ini. Ini kira-kira gimana dia? Ini kira-kira gimana nih? Nanti kita upgrade ya supaya asasnya tetap nyala, masukkan Fanny. Oke, ada buku. Enggak lah, kita ambil Starfall ya. Kita pakai 2 Starfall ya. Tapi bisa nggak? Kena nggak kira-kira Hayabusanya? Kita rubah-rubah begini, goyang-goyang lagi, set, teorin aja ya. Joy, oke di sini ya, Hyper 2 Joy. Langsung kita bikin saja sih itu Joy Elementalis yang satu Joy Astro Power. Kita upgrade, begini dulu. Gini aja ya, pakai 3 Joy. Gini aja lah, biar asasnya tetap nyala. Nah, kita akan lihat nih ganasnya Joy ya. Ganasnya Joy begini. Hayabusanya, incer Hayabusanya, please. Hayabusanya, ayo. Menyanyi, selesai. Hayabusanya sudah Winter ya. Saya belum Winter tuh. Sakit sekali. Nyanyi set. Ya ampun. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.